warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Udin Cengkot dan salam sapi super jari. Mas Uce, jadi pada kesempatan kali ini hari Rabu Wage di awal bulan November, saya mengirimkan sapi ke daerah Tasik di daerah Kartaraja, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Tasik, 2 ekor. Nah, ini dari permintaannya orangnya minta untuk dikirim hari ini, dan kebetulan juga hari ini saya mengirimkan sapinya. Cuman saya mohon maaf nggak bisa ikut. Nah, kebetulan orangnya minta premix untuk penambah stamina dan pertumbuhan seperti ini, Mix Pro dari Mas Imam Samudra. Nah, ini Mix Pro dari Mas Imam Samudra, dan mendapatkan kaos dari Mas Uci tentunya. Nah, kebetulan yang beli ini yang beli orangnya di Jakarta dan dipelihara sama orang Tasik. Jadi yang membelikan itu asli orang Tasik, cuman dia bekerja di Jakarta dan dipelihara di daerah yang tadi saya sebutkan, di daerah kecamatan yang tadi saya sebutkan. Dan Oke, permintaan orang itu minta dikeluh 2 ekor karena ini orangnya pemula. Seperti apa, takutnya nanti kalau kedepannya takutnya nggak bisa ngeluh, nanti minta dikeluh sekalian. Dan saya mau ngasih tips untuk comboran. Nah, ini comborannya seperti ini. Nanti sebelum berangkat saya kasih comboran. Ini kental, seperti ini, kental seperti bubur. Ini agar tidak mudah mencret, dikasih polar sama bekatul dicampur. Oh, ada bekatulnya, ini ada seratnya. Serat itu untuk sapinya di apa namanya, telepongnya atau buang air besarnya tidak mudah mencret. Oke, kita lanjutkan video pengambilan sapinya untuk dinaikkan ke dalam mobil. Oke, seperti apa sapi-sapinya, kita lanjutkan videonya. Dan ini adalah proses pengambilan sapi 2 ekor yang mau diantar ke Tasik. Ya. Nah, seperti ini sapinya. Ini harga 13.5. Saya ulang lagi, ini harga 13.5. Insya Allah kedepannya bagus, bisa kita lihat panjang siku sapinya. Kepalanya juga cakep banget, bisa kita lihat kepalanya tuh. Oke, selanjutnya satu ekor lagi. Ini yang satu ekor lagi. Ini ada di harga 16.5. Istimewa sekali sapinya. Kaki-kakinya pokoknya juga semok. Nah, saya arti kompor sih apa kelos sih? Menurut aku, kompor sih wae. Nah, kompor dikendokke wae, di kok tengah sih. Nah, ini sama teman saya mau dikasih kompor seperti apa? Ini yang pasti seperti bubur, jangan terlalu encer. Nah, ini seperti ini. Coba kasih comborannya, Mas. 2 ekor ini seperti apa makan comborannya? Gila sekali.
2 ekor. Kurang kendo kuwi. Sing kuwi. Sing iki sebelah tali tengah, Bro. Ben ora anu. Ora bodo iki. Tali ini nek. Makan comborannya bagus banget. Ini saya kasih setengah ember. Ini. Proses pengeluhan sapi 2 ekor. Nah, kita seperti apa triknya? Bismillahirrahmanirrahim. Proses pengeluhan. Cari yang empuk. Aduh, ini. Sudah masuk. Kendorin. Sudah masuk. Sudah dikeluh 1 ekor. Kendo ya? Iya kendo ya. Wong iki gak nganu kok. Wong iki gak pemula kok gak iki kok. Itu kok biasa wae topi. Oh sing ngono. Malah apik ngene rapi. Nek nguculi mayar iki. Ret. Yo sing gaul. Nih cara ngeluh yang asli. Ini adalah proses pengeluhan sapi. Lagi kendo ya. Ya. Baru ini baru nanti tidak sakit hidungnya nek selalu terlalu kencang ya. Terlalu kencang. Ini kalau sudah sampai sedunia dilepas. Siap. Satu ekor siap naik. Masus. Satu ekor sudah naik, ada bokong semok. Kaki-kakinya suka kokoh. Satu lagi proses pengeluhan. Ini kalau tepat Enggak berdarah. Enggak berdarah. Ini enggak berdarah dua-duanya ini.
ini tanpa keluar darah 2 ekor, karena proses pengeluhan kalau pas posisinya insya Allah tidak akan berdarah. Talinya rapi ya, seperti untuk anak pramuka. Seperti anak pramuka nalinya. Kendorin aja karena memang ini yang melihara pemula. Pak Ujang yang ada di Tasik, hari ini sapinya dikirimkan. Persiapkan rumput dan comborannya. Dan comborannya sudah beli ini. Comborannya ada brand Polar tongkat emas. Nah ini kebetulan orangnya apa namanya, orangnya titip. Nah sekalian ini sama ponakan yang mau naikin. Halo dadah Mas Yopi, dadah dadah sih, toh dadah sih. Nah iya caranya mau dinaikkan. Nah, montok ke mobil. Oke. Siap, naikin. Terus. Terus, sampai mlebu. Wani pura. Wani to yo. Ora apa-apa. Nah. Terus. Terus. Nah, kira lagi. Sip. Oke. Makasih Mas Yopi. Dadah. Oke. Dua ekor meluncur ke Tasik. Ada simental murni dan cross. Seperti ini penampakannya. Ada 16.5 dan 13.5. Insya Allah sapi seperti ini bisa bobot 800 up. Kalau lihat bibit-bibitnya, bibit bagus seperti ini, kaki-kakinya kokoh sekali. Sampingnya juga besar, lurus. Bokongnya juga semok-semok. Dadanya juga cukup lebar. Sudah dikeluh. Nah. Pak Ujang yang ada di Tasik, sapinya siap meluncur. Nah, ini polarnya. Sudah dinaikkan dan diikat satu buah polar tongkat emas brand Polar, ditaruh di atasnya biar aman dan diikat selama di perjalanan nyaman, aman dan terkendali.